Saya menerima berita ni daripada ini CEO ataupun ketua eksekutif MAB Malaysia Airport Berhad, Datuk Sri Mirza, bertanya kepada saya tentang ada satu plane crash, dia beritahu, di Subang, dan beliau telah memaklumkan kepada saya sebagai apa ni, CEO MSU, sudah tentu dia tahu kan kapal terbang yang turun dan naik, dan beliau memaklumkan kepada saya tentang manifest ataupun penumpang yang ada dan juga apa namanya, pilot yang ada, dan salah satu daripadanya adalah Datuk Sri Johari Harun, dan kita confirmkan dengan, saya confirmkan lagi dengan Usaha Dewan Undangan Negeri tentang IC ataupun nombor kad pengenalan. Dan setelah kemudian saya memaklumkan perkara ini kepada Yang Memuat Tim Salah supaya urusan seterusnya dapat dilaksanakan. Sebab mengetahui itu terkejut tak? Memang terkejut sebab kita ada banyak Joe. Kita ada Johari Harun, kita ada Johari Hussein, kita ada Johari Ghani. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Tapi apabila tengok IC dia bermula pada 70, maknanya umur dalam 53 tahun. Jadi kita dapat apa namanya, jangka lah. Awal Dato' Jo, apa namanya, Hussein, ini Harun. Saya tahu keberadaan Dato' Jo dalam pesawat tu ada pertugasan rasmi. Saya rasmi, dia pergi ke, dia jumpa, dia ada mesyuarat dengan Yang Makmum Amti Besar di Langkawi. Sepatutnya saya berjumpa dia semalam. Saya ingin apa namanya, menjemput dia datang ke ofis. Ini rutin biasa speaker. Selalunya hari Rabu tu saya akan berada di jabat saya kalau ada urusan-urusan yang saya rasakan bahawa saya perlu salurkan kepada esko-esko tertentu, ataupun saya bertemu janji dengan Yang Mahu Menteri Besar. Tapi hari itu dia tak ni, dia tak respon. Dia, saya maklumkan kepada Syusur Dewan, Syusur MMK, kemudian beliau hanya diam, dan kemudian beliau terus tak respon lah. Maknanya selalunya dia akan datang. Mana-mana minta jumpa pun dia akan datang. Tapi kali itu dia tidak respon. So, tiba-tiba kita menerima berita ni lah. Sebenarnya sangat sedih sebenarnya. Buat